Dear MS Friend, di dunia ini semua orang memiliki alasan untuk hidup berkompromi dengan dosa. Mereka bisa berkata terlalu sibuk untuk tidak berdoa. Mereka bisa berkata bahwa mereka dalam keadaan terjepit sehingga mereka harus mencuri. Mereka bisa berkata terlalu benci sehingga mereka membunuh. Hidup berkompromi dengan dosa bukan hanya tentang sesuatu yang besar, tapi juga dalam hal-hal yang kelihatannya sederhana, seperti menunda kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Padahal, kita punya kemampuan untuk menolong mereka. Kita dididik untuk berargumen dan beralasan bahwa kita tidak bersalah ketika kita berkompromi dengan dosa. Toh, semua orang juga berdosa. Begitulah semua orang membela dirinya. Mereka bertanya, siapa sih manusia di dunia ini yang benar-benar serius berjuang untuk tidak berdosa? Namun mereka melupakan satu nama dari sekian banyak nama lainnya, yaitu Yesus. Yesus dan para pengikutnya, orang-orang yang bukan hanya bersusah payah melawan dosa, tapi sampai mati karena mereka menolak untuk melakukannya. Mari kita mengikuti jejak mereka.